Latihan soal matematika kelas 10. Soal 1, hasil dari 2, 1 per 5 dibagi 4, 3 per 7, yaitu... Jawaban 77 per 155. Caranya, 11 per 5 dibagi 31 per 7 sama dengan 11 per 5 dikali 7 per 31 sama dengan 77 per 155. Soal 2, bentuk sederhana 4 akar 3 plus 3 akar 12 min akar 27 adalah... Jawaban, 7 akar 3. Caranya... 4 akar 3 plus 3 akar 12 min akar 27. 4 akar 3 plus 3 akar 4,3 min akar 9 kali 3. 4 akar 3 plus 3 dikali 2 akar 3 min 3 akar 3. 4 akar 3 plus 6 akar 3 min 3 akar 3. 10 akar 3 min 3 akar 3 sama dengan 7 akar 3. Soal 3, sebuah ruangan berbentuk persegi panjang digambarkan dengan skala 1 banding 200 dengan panjang 2 cm dan lebar 3 cm. Luas ruang sebenarnya adalah... Jawaban 24 meter persegi. Caranya 2 cm dikali 200 sama dengan 400 cm. 3 cm dikali 200 sama dengan 600 cm. 400 cm dikali 600 cm sama dengan 2240.000 cm. Sama dengan 24 meter persegi. Soal 4, suatu gambar gedung berskala 1 banding 500. Jika tanah tempat gedung tersebut berukuran 20 cm x 15 cm, maka luas tanah sebenarnya adalah... Jawaban 7.500 meter persegi. Caranya 20 dikali 500 sama dengan 10.000. 15 dikali 500 sama dengan 7.500. 10.000 dikali 7.500 sama dengan 75 juta sama dengan 7.500 meter persegi.